Langi Bintang Sportif 2 siap diberangkatkan menuju Pulau Sumatera. Sempurna tuh, Mang. Oh, meser. Kemana? Nah, PT Pelangi Bintang Sportif 2 mau keluar menuju loket. Keberangkatan sekitar jam 17 ya. Kita akan biasanya berangkat dari loket ke Bandung. Nah, di sini Pelangi Bintang Sportif 2 mau keluar dari gudang Bintang Labuhan. Nah, di situ ada Pak Charles Bronson. Nah, ngatur biar ke Jumat 14 Oktober. Pelangi Bintang Sportif 2 siap diberangkatkan menuju Pulau Sumatera. Nah, sembari nunggu paketnya kita mau merokok dulu ya. Sempurna tuh, Mang. Oh, meser. Oke, kawan-kawan semua, ini ada paket ya. Tujuan ke Pekanbaru. Gambaran hari ini baru ada berapa sewa kita, Om? Medan semua. Oke, mantap. Oke, kawan-kawan semua, ini tampak bagian depan PT Pelangi Bintang Sportif 2 yang mau berangkat menuju Pulau Sumatera. Di sini ada PT Pelangi Termarus ya. Nah, harus sampai tadi siang. Kawan semua, kita mau naikkan paket dulu. Nah, di sini Pak Charles Bronson sudah persiapkan bagasi untuk mengangkat paket. Paket sudah disusun ke dalam lambung bus PT Pelangi dan seperti dua. Pokoknya usahakan jangan bergerak. Nah, belum datang motornya. Oke, kawan-kawan, kita rapikan dulu, bersihkan biar kelihatan kinclong ya. Jadi biar nyaman barang-barang. Di sini ada paket motor ya, tujuan ke Pekanbaru. Nah, mau dinaikkan ke atas. Ini tampak kota Bandung dari atas ini ya. Suasana Bandung sore hari ini agak-agak gelap gitu ya. Lalu lintas pun masih lumayan sepi, belum pada rame. Gak sepi-sepi amat, gak rame-rame amat.
Pelan saja. Pulang ke Sumatera Utara. Kawan-kawan, nah di sini ada paket tujuan ke Banda Aceh. PT Pelangi melayani paket kargo ya ke seluruh wilayah Sumatera. Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan, Takengon. Tujuan akhir Banda Aceh. Ya, alhamdulillah kawan-kawan ya. Nah, di sini udah datang paket tujuan ke Pekanbaru dan Medan. Nah, ini. Nah, udah datang paket kita. Alhamdulillah. Buat para subscriber, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe ya.
buat kawan-kawan semua, sampai di sini dulu video kita sore hari ini ya. Kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.